hari bulan Mei 2022, kita Perbadanan Putrajaya telah melancarkan ya satu lagi tarikan baru di pit stop Anjung Floria, iaitu dinamakan Lake Cabin ya. Jadi antara komponen ya Lake Cabin ini adalah kita ada kafe F&B ya, untuk F&B kita ada jualan aksesoris basikal dan basikal, dan juga perkhidmatan sewaan basikal ya. Jadi dengan pembukaan ya Lake Cabin ini, pengunjung-pengunjung ke pit stop Anjung Floria akan dapat datang dan menikmati ya beberapa perkhidmatan yang ditawarkan di sini, termasuk seperti mana yang saya sebutkan tadilah ya. Tempat ini sebenarnya merupakan satu lokasi yang begitu strategik, terutamanya untuk di kalangan penggemar-penggemar sukan aktiviti basikal, kerana pelbagai kemudahan telah kita sediakan di sini, termasuk di mana yang diwawarkan oleh perbadanan sebelum ini. Kita mempunyai parking yang mencukupi, kita mempunyai kemudahan-kemudahan untuk sukan aktiviti berbasikal seperti pit stop yang menawarkan self repair tools, peta laluan. Kita juga mempunyai water dispenser untuk mereka yang berbasikal agak lama dan memerlukan kemudahan ini, dan juga beberapa aktiviti sampingan lain yang boleh disertai oleh keluarga mereka, seperti pantai Floria, aktiviti di pantai Floria, bermain kayak dan lain-lain lagi ya. Pembukaan kafe Lake Cabin ini juga akan memberi nilai tambah ya, kerana tapak ini juga, untuk makluman semua, kita akan menganjurkan ya Floria 2022 di sini. Reka bentuk Lake Cabin ini juga sebenarnya amat menarik, kerana ia merupakan satu bangunan yang boleh dikatakan yang up to date, yang hipster kind of industrial design dan sebagainya. Keunikan bangunan ini pun menjadi tarikan ya, terutama kepada golongan-golongan muda untuk datang dan bersantai bersama, berjumpa kawan-kawan dan menikmati suasana petang yang begitu menarik di kawasan Anjung Floria ini. Bagi pihak Perbadanan Putrajaya, saya menjemput ya semua orang ramai untuk datang dan mengunjungi tarikan terbaru di Anjung Floria ini. Buat masa ini, Lake Cabin ini akan beroperasi daripada 7 pagi sehingga 7 malam. Dan bagi pihak perbadanan, kami menjemput ya semua orang ramai, terutama penggemar sukan berbasikal, untuk datang dan berkunjung ke Lake Cabin ini dan menikmati tawaran-tawaran yang disediakan di sini. Thank you.